Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Berita TVMU. Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menggelar kegiatan serambi menari yang diisi dengan lomba tari saman. Kompetisi ini diikuti oleh siswa tingkat SMP dan SMA se-Jabodetabek. Bertempat di aula pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru, acara dibuka langsung oleh Kepala Sekolah Cabang SMA Muhammadiyah 3 Jakarta, Ahmad Saifuddin, dengan pemotongan tumpeng. Miusapate apel lumah puwo maruah, budaya bangsa menjadi tema dalam lomba tari saman ini. Antusias terhadap acara lomba tari ini sangat besar. Ada 40 peserta yang bersaing di kompetisi tari saman ini, di antaranya terdiri dari 19 SMA dan 21 SMP se-Jabodetabek. Menurut Ahmad Saifuddin, tujuan dari lomba ini adalah untuk memfasilitasi dan menyalurkan bakat dan minat siswa dalam bidang seni, khususnya tari saman. Selain itu, kegiatan ini juga untuk melestarikan budaya bangsa. Salah kegiatan kita adalah, kegiatan ini adalah bahwasannya kita ingin memfasilitasi bakat dan minat siswa dalam bidang seni agar bakat dan minat siswa ini dapat tersalurkan dengan baik gitu. Untuk melestarikan budaya bangsa. Selain lomba tari, dalam acara ini juga diadakan kegiatan bazar yang menjual berbagai jenis makanan dan juga pakaian. Syafri Esa, Yunus Priyonggo, memberitakan dari Jakarta.